Terkuak alasan Andre Taulani ajukan permohonan cerai talak. Kabar Andre Taulani menggugat cerai Rian Wartia Trigina alias Erin, cukup menggegerkan publik. Sebab, keduanya dinilai memiliki rumah tangga yang adem ayem selama hampir 19 tahun pernikahan. Sidang perceraian Andre dan Erin pun kembali digelar hari ini di Pengadilan Agama 43 Raksa, Tangerang dengan agenda keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun, mantan vokalis Stinky itu memilih absen dalam sidang dan hanya diwakilkan kuasa hukum. Hari ini agendanya adalah saksi dari Andre Taulani, kata Novio Manurung selaku kuasa hukum Andre Taulani di Patiga Raksa, Tangerang, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Novio kemudian membeberkan alasan sang komedian melayangkan permohonan cerai talak. Andre disinyalir sudah merasa tak cocok lagi dalam menjalani rumah tangga dengan Rian, ya berdasarkan informasi dari klien kami memang sudah tidak akur dan ada ketidakcocokan, papar Novio. Bicara rujuk yang namanya manusia pasti ada kemungkinan rujuk, cuma memang saat ini sudah dilayangkan permohonan cerai talak dari klien kami, tambahnya, dalam kesempatan yang sama, Novio juga membantah perceraian kliennya karena kehadiran orang ketiga. Oh enggak, tidak, kami pastikan tidak. Ya namanya rumah tangga ya pasti ada sedikit atau kurang cocok, pungkasnya.